teman-teman, kembali lagi bersama saya Emma Hacker Security Channel Team 4 Gamers. Oke, kembali lagi di Reaction Time. Halo sob guys, kembali lagi bersama saya Emma Hacker Security Channel Team 4 Gamers. Kali ini kita akan mereaction lagi RRQ Tuturu di permainan Mobile Legend. Oke, mungkin kita sudah lama tidak upload video kesan dunia nyata, yaitu adalah ujian sekolah. Jika kami tidak mengikuti ujian sekolah itu atau tidak mempersiapkan ujian sekolah itu, kami tidak akan naik. Jika kami tidak naik, kami tidak akan mendapatkan restu dari orang tua. Jika kami tidak mendapatkan restu dari orang tua, kami akan celaka. Jika kami celaka, kami tidak akan bisa buat video di YouTube lagi, dan kalian tidak bisa menikmati konten kami lagi. Oke, karena itu kami akan mulai upload lagi mulai minggu ini karena kami sudah libur. Yo ya, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, ayo mari cepat-cepat untuk klik like, comment, dan subscribe karena itu sangat berharga dengan untuk kami. Dan mungkin kita akan upload video tentang video tidak Mobile Legend lagi. Mungkin kita akan upload video yang seperti RPG, FPS, dan kita akan bermain seperti Counter Strike, GTA, ataupun game yang baru ada di Garena ini, ROE. Ya seperti PUBG lah. Tapi tunggukan saja nanti. Kalian sudah bisa nonton video ini. Langsung saja kita lihat RRQ Tuturu. RRQ Tuturu kali ini menggunakan, itu adalah Layla. Dia juga dikenal sebagai Top Marksman ya teman-teman. Pada kali ini dia menggunakan Layla dengan flicker, dengan skin saber ya. Apakah dia berhasil melawan banyak orang di sini? Apakah tidak? Kita bisa lihat dia sedang menggunakan Layla membunuh minion. Dia dengan Dream dia menggunakan Hilda. Ya langsung saja, saya tidak bisa banyak bicara karena di sini saya sedang menunggu apa yang saya ingin bicarakan. Yo, so jadi maafkan jika saya kurang serius. Kali ini dia akan menggunakan skill 1 dan dia akan mengambil jungle. Dan pimpinan kali ini adalah 2-0 yang dipimpin oleh tim RRQ ya. Tuturu, dia sangat keren. Oke, kita reaction Layla, tapi yang keren itu adalah Harley ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini sepertinya akan ada skill Hellcher. Apakah ada Hellcher? Ya, di tim kita adalah Layla, Hilda, Harley, Balmond, dan Lancelot. Di tim lawan kita ada Lapu-Lapu, Hellcar, Lee Hylos, dan Saber. Kalau seperti ini sudah pas ya. Sepertinya yang akan menang adalah RRQ Tuturu. Karena kenapa? Kalian bisa lihat saja, itu sudah ada Hilda dan Harley apapun Balmond yang bisa mencuri Lord ya. Dan dari bawah RRQ Tuturu ke mid ya. Dan di mid ada Lapu-Lapu, dia menggunakan itu apa itu nama skinnya, lupa saya. Dan di sini ada RRQ Nus apa tuh Mobile Legend lupa, nggak kelihatan. RRQ Mor apa Marsa nggak kelihatan, sorry ya. Di sini dia akan mengambil jungle lagi. Ambil jungle. Dapat musuh. Ambil. Ah ini, dia menggunakan skill 1, skill 2. Dia mengejar Lee. Lee. Ah. Sudah. Ayo. Sino. Oh, bukan Sino. Sangka saya. Perasaan saya itu adalah Sino. Maaf, teman-teman. Oke, lihat Hilda. Dan klasemen pada kali ini adalah 6-2 dengan waktu 4 menit 34.
Kalian bisa lihat sepertinya mereka ingin mencari uang dulu banyak-banyak di jungle, dan mereka akan mengsumbangkan untuk kalian biar bisa beli skin. Ya, langsung saja dia akan menyerang turret bawah. Oh, tapi mid sudah dapat diambil oleh Lapu-Lapu dan Lee. Ya, oke. Okay. Sini dia mengambil turtle ya. Tuturu dengan masa. Apakah oh Lemon. Oh, ternyata tadi yang menggunakan Harley itu adalah Lemon ya. Babang Lemon ini memang sangat hebat. Kita sedang resen RRQ Tuturu, tapi malah Lemon yang lebih GG ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa karena kita sudah banyak resen RRQ Lemon. Mungkin kalian sudah bosan dan banyak yang request suruh RRQ Tuturu lagi. Oke, karena kalian minta RRQ Tuturu, saya akan turuti. No problem, it's okay. Jika kalian senang, saya senang. Jika kalian bangga, saya bangga. Oke, RRQ Tuturu. RRQ Lemon mengejar. Sabar, oh sabar skill legend. Bukan. Kelihatan dari jauh skill legend, tapi bukan ya. Itu skin yang baru keluar kemarin. Bulan-bulan berapa itu? Bulan Januari, Desember, lupa saya. Dan ini dia ngambil jungle lagi untuk buff ya. Dan kita bisa lihat bawah sudah hancur satu, atas belum ada. Dan kita bisa lihat mid sudah diambil oleh tim lawan. Dan skor kali ini adalah 8-5 dengan waktu 6 menit 20 detik. Dan jika kalian ingin bertanya, silakan tulis di komentar kalian ingin tanya apa. Dan jika kalian ingin request, silakan request di komentar kalian ingin saya bermain game apa lagi. Apakah kalian bosan saya reaction terus, ataupun kalian tidak ingin saya reaction lagi, ataupun kalian tidak ingin saya bermain Mobile Legend lagi. Dan mungkin kalau nggak ada halangan, besok kami akan membuat video Omegle ya. Kami akan mencari bule-bule bacol ya. Bule-bule yang cari ke Indonesia cuma cari bacol, bacoli. Laju ya. Gimana ini? Dan di atas itu ada Lapu-Lapu. Pulu-pulu-pulu ya. Lapu-Lapu itu terkenal sangat hebat kini semenjak dimainkan oleh TSYN, squad TSYN. Oke, tuturu, kini sudah mencapai ambang batasnya. Oh, enemy turret destroyed. Oke, Lemon sudah ambil Lemon sudah dapat satu turret ya. Hellcat dibunuh oleh Lemon lagi. Lemon, mamang Lemon. Bukan Lemon lagi itu. Itu adalah RRQ jeruk. Ya, turret. Ya, dapat satu turret mid. Di atas itu ada Mamang Lemon. Dan mereka lagi berburu Lord ya teman-teman. Sepertinya akan dapat karena sini masih ada Balmond dan Hilda. Dan sudah dan juga dibantu oleh Tuturu. Ini sangat gampang sekali. Lord has been slain. Maaf, saya sedikit bersin. Dan RRQ Tuturu kini akan mengambil hampir ke ambang batasnya. Oke, okay. Minion. Ya, yeah, my team kill out. Oke. Okay. Kedudukan kali ini adalah 11-8. Dan turretnya sudah hancur seperempatnya ya. Tuturu sangat hebat sekali. Saya sangat salut pada Tuturu ya. Jika kalian suka video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa mensubscribe banyak-banyak. Karena jangan subscribe lah, tonton aja. Jika kalian suka baru kalian subscribe. Oh, di sini ada juga Epos ya.
Epos menggunakan Lancelot. Jika kalian senang Pico saya membuat reaction, saya akan membuatnya terus. Jika kalian bosan, mungkin saya akan beralih ke gameplay Mobile Legends aja lagi ya, karena mungkin terlalu banyak reaction itu tidak baik untuk kesehatan dan tidak baik untuk usus. Jadi ya, kedudukan kali ini kita sudah lengah 11-10 dan RR Kituturu sudah ngekill 1, mati 1, asis 1 dengan uang 7132. Dia sangat GG ya, Epos Aura. Kalian juga bisa lihat video tentang Epos Aura dan Cold ya, si bocah 14 tahun yang enggak naik umurnya, tetap 14 tahun saja enggak naik. Oke, di atas sudah mulai rusuh. Abang Lemon, Abang Tuturu, Epos, Marsa, Epos Just No Limit, Marsa, DM Deli, Dilan, ayo turret atas ya, akan diambil, apakah berhasil atau tidak. Oke, mid tengah. Oke, turret tengah mau dicuri tapi tidak berhasil ya, mereka akan kembali dan RRQ Lemon bawah ke atas. Hilda masih di bawah, di samping bawah, dan akan dibantu oleh Epos Aura Lancelot. Oke, wow, mereka mendapat car ya, mobil anjir, desain untuk Epos Aura Lancelot dari Zue Dragon. Wow, amazing. Wow, kenapa enggak Tuturu, kenapa enggak yang lain? Tapi kan ini juga dibagi. Dan mungkin mid tengah. Dengan kedudukan 12-11. Ya, Tuturu masih seperti inilah. Oke, dia sudah nge-kill satu lagi. Satu. Oh, Tuturu akan mati. Oke, Tuturu mati. Mati, tapi masih ada Babang Lemon, Babang Ora, Masa. Oke, Lemon. Oke, sudah dapat. Oke, dicuri oleh Epos Aura. Dicuri oleh Epos Aura ya. Dicuri. Oke. Wah, Lemon sedang dihadapi oleh lapu-lapu. Datang Helcar mau mencuri. Iya, ternyata kita sudah. Kita lihat tuturu lagi. Tuturu. Ayo Tuturu, bawa. Atas. Lord Husband's Land. Oke, Lord sudah mati ya. Oke, masih ada Epos Aura. Oh, airplane mamang, assalamualaikum. Oke, dikasih oleh RRQ Tuturu. Airplane mamang. Momo ya dapat. Oh, amazing. GG. Wow, amazing. Oh, my god. Oke, didorong dan digebuk. Curi. Ya, dapat satu oleh Balmon ya. Curi Balmon ya. Layla dapat lagi oleh Tuturu. Helos dapat. Ya, ambil saja.
Oke, sudah didapat dan inilah hasilnya. Oke, mungkin
Kalian bisa klik dislike. Thank you. Bye-bye.